Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua teknik terbaru yang akan saya lakukan penyambungan pada bibit durian. Pada video-video saya sebelumnya, saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat teknik-teknik penyambungan pada bibit durian. Ini bisa saya perlihatkan dari hasil sambungan yang telah berhasil saya lakukan, yang dimana ini yang sudah saya perlihatkan kepada para sahabat teknik penyambungannya. Bagi para sahabat yang belum melihat teknik penyambungan yang saya lakukan ini, silakan lihat pada video-video saya sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat teknik terbaru yang akan saya lakukan penyambungan pada bibit durian. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terdahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan silet. Usahakan untuk silet yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Bagi para sahabat yang tidak memiliki silet, silakan menggunakan jenis pisau lainnya. Intinya untuk pisau yang kita gunakan nantinya bermata tipis. Kemudian yang berikutnya, kita siapkan ikatan dan sungkupan. Di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus seselilin. Ini contoh dari plastik pembungkus seselilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik pembungkus seselilin di sini, saya bagi beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan. Dan yang terakhir, kita siapkan entris. Di mana untuk entris yang akan kita gunakan untuk penyambungan nantinya, kita ambil entris dari pohon durian yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan nantinya, kita ambil entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata-mata tunas yang menonjol seperti ini, namun belum mekar. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya, saya akan perlihatkan teknik terbaru yang akan saya lakukan penyambungan pada bibit durian. Langkah pertama, kita siapkan bibit durian yang akan kita lakukan penyambungan. Di mana untuk bibit durian yang akan saya lakukan penyambungan di sini, yaitu bibit durian yang masih sangat usia dini atau yang masih usia muda. Adapun untuk usia dari bibit yang akan saya lakukan penyambungan di sini, yaitu berumur sekitar 1 bulan. Setelah bibit durian kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pemotongan. Untuk pemotongan di sini kita lakukan itu pas di atas batang bonggolnya. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pembelahan dari batang bonggol bibit durian kita. Adapun untuk kedalaman pembelahan di sini sekitar 1/2 bagian dari batang bonggol bibit durian kita. Kemudian untuk panjang pengerisan nantinya di sini kita lakukan itu sekitar 2 cm. Kemudian langkah berikutnya kita ambil entris. Adapun untuk entris yang kita gunakan di sini yaitu 2 mata tunas entris. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengerisan entris.
Untuk pengerasan yang tersisa ini kita lakukan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm. Kemudian kita masukkan entris. Ini kita tusuk seperti ini dari bekas irisan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyukupan. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat sungkupan yang saya lakukan seperti ini. Dimana untuk sungkupan di sini saya tidak lakukan pengikatan karena untuk sungkupan yang saya gunakan di sini berongga kecil. Baik para sahabat, inilah teknik terbaru yang saya lakukan penyambungan pada bibit durian, yaitu dengan teknik sambung susuk pada batang bonggolnya. Dan setelah kita sudah lakukan penyambungan seperti ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya, tinggal kita menjaga kondisi dari media tanamnya, jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari bibit durian yang baru kita lakukan penyambungan bisa mengalami kematian. Dan untuk media tanamnya di sini, kita cukup jaga kelembapannya. Jangan sering kita lakukan penyiraman apabila dari media tanamnya masih lembab. Kemudian berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung susuk pada bibit durian yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung susuk pada bibit durian yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat para sahabat, dari mata tuna sentris di sini sudah tumbuh dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik terbaru penyambungan pada bibit durian. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu, salam pencinta tanaman durian.